Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sejak kebelakangan ini, ramai betul yang asyik melekat di hadapan kaca televisyen hampir setiap hari bagi menonton drama cemburu seorang perempuan. Nyata pertaruhan yang dibuat Astro untuk mewujudkan slot drama baru pada jam 7 petang itu menjadi. Setiap episode pasti ada saja babak dan adegan yang membuatkan penonton marah, sedih, geram dan bermacam-macam emosi lagi. Terkesan sungguh semua orang dengan plot cerita drama tersebut. Paling mengejutkan penonton ialah bakat lakonan yang ditonjolkan oleh Ammar Bahrin, Amira Rosli dan Emma Maembong. Tapi paling real sekali ialah lakonan gila yang dilakonkan oleh Emma Maembong menerusi watak yaitu Emmy. Lakonan cemburunya diiringi dengan babak terpekik terlolong nyata membawa kelainan daripada watak-wataknya yang sebelum ini. Baru-baru ini Emma telah berkongsi sedutan pendek selepas dia merakamkan babak Emmy menggila apabila mendapat tahu bahwa Zik dan dia akhirnya telah benar-benar bersama. Daripada entry itu, Emma kelihatan penat selepas menjayakan babak tersebut. Dia juga menyatakan bahwa dia sakit kepala dan pening kerana asyik terjerit-jerit. Kebanyakan penonton memuji lakonan Emmy yang sangat menjadi sehingga membuatkan mereka turut geram apabila melihat dia menggila. Ada juga yang meluahkan bahwa mereka merasa seram melihat Emmy menoreh tangan pada episode yang baru-baru ini.